mengetahui mobil Anthony Ginting sudah ditemukan, ayahanda Anthony Ginting, Edison Ginting, mencabut laporan kepolisian. Edison berharap adanya pertobatan bagi pelaku. Pihak kepolisian Resor Cimahi memastikan untuk perkara ini diselesaikan dengan perdamaian. Sebelumnya, Anthony Ginting kehilangan mobil yang dicuri dari kediamannya di kawasan Cimahi minggu kemarin. Saya bersikeras untuk mencabut, karena saya berpikir ini maling-maling kecil pasti punya kepentingan yang sangat mendesak sehingga dia melakukan itu. Ya mudah-mudahan dengan pencabutan ini ada pertobatan lah bagi yang mencuri. Perkara ini diselesaikan dengan perdamaian sesuai dengan Perpol tentang restoratif justice. Sehingga perkara ini diberhentikan karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh keluarga pelapor. Demikian. Sebelumnya, Satreskrim Polres Cimahi Jawa Barat telah menemukan kendaraan milik Anthony Ginting yang dilaporkan hilang dicuri hari Minggu lalu. Mobil milik pebulu tangkis Indonesia asal Cimahi Anthony Ginting ditemukan di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Ayahanda Anthony Ginting mengatakan kendaraan itu hilang saat sedang diparkir di halaman rumahnya. Mobil tidak ada. Lalu saya telepon anak, tanya, kamu bawa mobil? Anak yang satu bilang tidak, yang dua juga bilang tidak. Nah lalu di situ saya melihat, oh ya ini hilang kayaknya ini. Nah lalu di situ saya masuk ke rumah, benar kunci mobil di tengah rumah itu diambil. Nah bisa diambilnya itu dari pintu secara normal, karena kunci waktu itu saya taruh di bawah pot bunga.